kesekian kalinya, Desa Kungkul di Kota Batu menjadi tuan rumah 76 IDH Urban Night. Area yang cukup sejuk berbanding terbalik dengan jalannya kompetisi yang berlangsung panas. Ditambah lagi dengan kondisi yang minim cahaya jika dibandingkan dengan penyelenggaraan pada siang hari, membuat tantangan bagi para rider semakin tinggi. Kita balapan di malam hari, dan sedangkan kita latihannya di siang hari. Jadi kita butuh adaptasi dari latihan yang siang, nanti waktu race kita malam. Yang perlu kita waspadai mungkin yang di atap itu kan langsung turun. Itu kita harus benar-benar konsen di situ. Nggak boleh kita meleng sedikit pun. Sekali meleng mungkin kita bisa bablas. Untuk saya sendiri, settingan sepeda lebih dominan ke suspensi yang keras, tire pressure yang keras. Karena di beberapa section banyak kejadian beberapa rider mengalami flat tire atau bocor ban, sehingga saya lebih mementingkan untuk setting ban yang keras, tekanan yang tinggi, dan juga suspensi agar lebih lincah. Yang membuat 76 IDH Urban Night semakin menarik adalah karena kondisi trek yang berbeda dengan trek downhill yang didominasi oleh tanah dan bebatuan. Kondisi trek di urban juga terdiri dari beton dan juga aspal. Karena memang treknya didesain untuk melewati pemukiman rumah warga. Dan salah satu yang unik, terdapat section yang mengharuskan rider untuk melewati atap rumah. Obstacle-nya lebih rumit dan lebih banyak. Semuanya obstacle buatan, jadi kami menggunakan sepeda enduro atau sepeda all mountain. Ada satu obstacle yang harus masuk ke dalam rumah salah satu warga yang dipergunakan dalam event ini, maka harus diukur lebar kusen pintu yang harus dimasukin dan lebar kusen pintu yang akan menjadi pintu keluar, sehingga harus memotong stang sepeda beberapa senti. Hasil akhir 76 IDH Urban Night 2019 di podium kelima adalah Agung Fambudi. Di podium keempat ditempati oleh Yadi Mulyadi. Sedangkan di podium ketiga, Jedi Andika. Podium kedua ditempati oleh Hildan Afos Makatana. Di podium pertama, sekaligus mengamankan gelar juara diraih oleh Koevel Bogen.